Halo teman-temanku semuanya, balik lagi denganku Adi di channel yang sangat keren sekali ya, Fadi Hendra. Sebelum itu ada komentar dari Bang Wahyu TW, weh mantap, dan juga Bang Nano, lanjutkan Bang, siap. Kalian yang selalu memberiku semangat untuk selalu membuat konten ini guys, makasih ya. Baiklah, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Finishing the fort. Day by day, the camp becomes more overwhelmed by the wolves, and their persistent howling robs the men of sleep. The situation is about to get out of hand when Lord Woolsack's scout returns. Soon afterwards, you are summoned. Ini kata-katanya nggak terlalu panjang kayak di video sebelumnya, guys. Jadi nggak akan aku skip ya. Kita santai aja dengerin ceritanya, guys. Meski, aduh. So, we need you to get the stockade back up to scratch quickly. Kegagalan bukanlah sebuah pilihan di sini, dan tetap jaga matamu. Tetap jaga mata kamu. Kita punya objektif di sini untuk mengumpulkan 35 mit dan complete kastil, menyelesaikan kastil, guys. Oke, kita pasang granari dulu di tempat biasanya, dan kayu 3. Oke, nice. Kemudian sama hunternya satu aja, masih belum cukup soalnya kayunya habis, guys. Coba kita lihat hunter kita, guys. Wih deh, dia mana itu? Wow, mantap. Nah, setelah itu dia jalan ngambil buruan itu, guys. Terus ditaruhlah dia di tempatnya ini. Habis itu ditaruh ke granari, guys. Seperti itulah prosesnya, guys. Untuk kalian yang belum pernah main, untuk yang sudah main, kalian simak aja ya, guys. Nah, coba kalian lihat, guys. Dia sedang meceli rusa, guys, yang buruan tadi untuk dimasak. Apa ya, meceli itu kayak bete apa ya, bete memproses lah, memproses rusa itu untuk dipotong, dimasak sampai jadi daging, guys. Lah, nanti dagingnya ditaruh di granari, guys, tempat penyimpanan makanan. Jalan-jalan ke granari sambil bawa daging, terus dimasukkan ke granari, guys. Nah, tuh kan, nambahkan dagingnya ini. Nah, setelah itu dia akan berburu lagi, guys, dan mengulang-ulang-ulang terus sampai dia mati, guys. Kalau dia sampai diserang musuh sampai mati ya. Kita pasang hunter lagi, guys. Nah, sini aja, bikin 3. Nah, dia kan langsung jadi hunter kan ini. Satu lagi aja lah. Oke, kemudian kita benerin dulu benteng kita sesuai yang ada di objektif. Sisi, bentar, bikin tempat keluarnya dulu aja. Nanti, gate-nya dulu aja, gerbang. Nah, sini aja lah. Waduh, nggak cukup kayunya. Sementara gini aja dulu. Untuk pemrosesan kayu juga sama, guys. Jadi pertama dia nebang dulu, nebang, terus dimasukkan ke sini buat diproses. Habis itu ditaruh ke stockpile, guys. Jadi yang putih-putih itu, yang dekatnya town center itu.
kita nunggu dulu penebang kayu untuk setor ya guys. Habis itu kita benerin lagi bentengnya ini. Our food stocks are dwindling. Our food stock are dwindling, Mylin. Kok jelek ya? Kalau gini, apa kita pasang gerbangnya dulu ya? Kita pasang gerbangnya dulu aja, guys. Sip. Okay, nice. Okay, mantap, mantap. Okay, tinggal ini. Okay, selesai. Sudah tertutup semua, guys. Ada wolf. Yes, menang, guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Jika kalian suka dengan gamenya dan ingin aku melanjutkan game ini lagi, kalian tulis di komentar ya. Bye bye guys.